Bonjour, comment ça va? Hari ini, my family akan ke Port Stephen untuk berkemping bersama dengan my family in-law. Okay, the best time untuk korang datang berkemping adalah sekitar bulan Disember hingga Februari, iaitu semasa summer, dan kami mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah perjalanan dari Parramatta ke Port Stephen. There you go, kita dah sampai di Kuala Shore Port Stephen. So, jom kita tengok apa yang menarik ke dalam ni. Nampaknya ramai yang menggunakan caravan. Jom kita terus menyusul untuk mencari kita punya campsite nombor berapa ya. Okay guys, kita nak keluarkan barang dari trailer ni. Banyak sangat barang yang kita bawa. So kami kena keluarkan barang makan, barang fishing, minibar, semua kelengkapan memasak ada. Dan lepas tu kita nak kena set up the tent. Ini ialah tent yang pertama, kapasiti muat untuk 5 ke 6 orang. Jemput makan, our late lunch pukul 4.30 petang. Okay, hi guys. So I nak pergi pool. Tengok budak-budak tu mandi. Tengok view belakang. Campsite kita apa? Okay, dekat campsite ni dia ada power plug. So kami bolehlah bawa fridge dan untuk kami store makanan selama kami berkemping dekat sini. And malam ni I in charge untuk masak oden. So jom kita ambil barang-barangnya. Okay, so inilah bahan-bahan oden yang kita dah siap cucuk. Dan kejap lagi kita akan masukkan dalam soup pot. And this man in charge for barbecue. Kita ada lamb barbecue dan juga beef. Oh, makan besar malam ni. Okay, untuk malam ni I masak dua jenis sup oden, iaitu satu sup biasa dan another one is sup pedas. Sup pedas ni untuk adult lah, sup biasa tu untuk kanak-kanak. And I masukkan sedikit cendawan enoki. Nampaknya malam ni kita lucky ada possum buat round, so dia pun dapat makan oden guys. So I think this must be Korean possum sebab dia pandai makan oden. Good morning, selamat pagi. Hari kedua kita berkemping. So I nak share sikit view dalam tent ni. Basically dalam tent ni ada 3 partition, so boleh muat untuk 3 grup kecil. Kita juga boleh bawa air mattress dan juga pillow untuk lebih selesa macam I buat ni. Good morning, Wee. Hari ni I nak buat laundry, so jom kita tengok apa facilities yang ada dalam tu. So far I suka facilities dalam laundry room ni. Ada washing machine, dryer, and this is where I bath my baby tadi. Senang kan? Bye bye, now it's my turn. Laju tak? Break, break, Lee. Of the passenger. Do you like? Yes, right. Sawadikap. Okay, sekarang I tengah jalan untuk ke jetty dan tengok diorang fishing. Jetty depan tu je guys. Ikan yang kita fishing tadi tak boleh dimakan guys. So malam ni kita makan chicken and lamb barbecue. Sausage pun ada. Day 3 di camping. So untuk the kids kita ada aktiviti mewarna. Last lunch before go home.
ayam goreng berempah, daging hitam, sambal terasi dengan salad. Glamping kita pun dah habis, so jomlah kita balik. Jangan lupa untuk share dan subscribe video ini. Thank you for watching. Bye-bye.